Halo, gua Aaron Alvaro. Ya, kali ini gua bakal mainin game lanjutan dari Cuphead Girl ya. Ini yang season 2, ceweknya beda. Namanya Emily dan katanya dia bisa bahasa Inggris. Yang sebelumnya kan si En itu cuma bisa bahasa Korea ya. Oke, kita lanjutin langsung deh gamenya. Emily Simple Tutorial, next. Ada tutorialnya yang sebelum sih nggak ada. Cuphead Girl is a dating simulation game to make a your girlfriend. Ya ini dating simulasi ya, simulasi dating. Kamu bisa mengencani dia 100 level. To level up, you should play a game with Emily. Oh harus main untuk level up. Emily will be hospitalist. 300 point of status. Ada 4 ending. Ada secret movie. Don't forget give her some gift tuh. Bahaya ini ya. Next dah. And last thing, if you delete or install. Ini bukan online game, ini offline. Ah, udahlah. Agree. Oh, di pantai ceritanya nih. Ini di mana ya? Pantai Korea kayaknya. Mukanya mirip-mirip teman gua deh, jujur bener. I'm Emily, wanna be your pet? Okay, love bubble. Oh, udah dapat duit 1.000 ya? Coba langsung play dah. Main sweet. Eh, seimbang. Gue kasih gunting loh. Win. Ada 5 kali ini main switchnya nih. Seimbang. Aduh itu belahan disensor deh please, kalau di TV pasti disensor. Aduh gua kalah. Terus salah fokus gua soalnya. Apa ya? Gunting aja gitu ya. Eh, draw lagi. Dapat 20 XP. Work deh. Paparazzi saving food, paparazzi deh. Ya udahlah. Oh ini cuma foto-foto doang. Harus pas. Waduh bahaya nih. Ya elah mandi juga di foto. Good. Great. Kalau cewek gua tahu gua mainin game kayak gini gimana ya? Perfect katanya. Mesum. Ini harus sampai tengah nih, tengah. Potret paha. Ya dia nggak sampai tengah-tengah percuma bad. Ya elah jauh banget. Dapat 500 gold. Gue lebih suka cewek yang sebelumnya ya daripada yang ini. Tapi ya lumayan lah ini juga. Cuci kaki katanya. Cuci tangan aja deh. Coba. Cuci tangan aja harus bayar 100 gold. Gak penting banget ya. Study. Aduh, mahal 1.000 ya, gila.
Gue jadi ingat sama game apa? Clip on you ya, clip on you. Harus bayar-bayar gold buat tuh cewek. Gimana gitu. Kadang-kadang mirip sih. A fresh apple coba. Tuh, dia bahasa-bahasa Inggris. Plus 5. Tetap aja gue harus kerja lagi ya. Oh iya, gue lupa. Cium. Sentuh kaki. Kalau disentuh kakinya gitu. Give me a kiss. Ya, gue tadi lu pada tau lah gue nyentuh apa. Apa ya? Oke, coba work lagi deh biar dapet duit. Jadi waitress. Ah, udahlah. Ini nyamain yang atas ya sama di piring. Aduh, susah. Itu mana satu lagi? Oh, bed. Ini ya kelewat dah kayaknya. Oh, ini ada. Boot. Ini harus konsentrasi ya. Sate mana sate? Nah. Nasi goreng. Ini nasi goreng pasti. Wadahnya itu. Ini sate. Aduh, kelewat kayaknya di satu. Oh, ini nih. Eh, salah dah. Ini. Aduh, kelewat tuh di situ cepet banget ya. Ini kali ya. Satu lagi ini. Ah, good. Ini. Eh, udah nih beres. Dikit duitnya. Cuma 300. Udah yang 8 jam. Five minute. Ceweknya cantikan yang sebelumnya sih kalau menurut gua. Nggak tahu kalau menurut lo. Oke, sampai segini dulu deh. Kapet ke season 2. Ya, ini kalau yang nggak suka yang cewek yang sebelumnya boleh juga sih sama yang ini ya. Yang season 2 beda ceweknya. Sebenarnya selain ini ada game-game juga yang model kayak gini, Sexy Pet 2, judulnya Sexy Pet 1 dan 2. Ceweknya beda tapi gua nggak dapet ya linknya ya. Cuma dapat APK-nya doang, datanya nggak dapet. Susah nyarinya gitu. Jadi kalau ada yang tahu, tolong ketik deh linknya di deskripsi di bawah. Gue juga pengen mainin soalnya Sexy Pet 1 dan 2, penasaran ya. Ya, segini dulu dari gue. Aaron Alvaro undur diri. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe. Ciao!